Ya kan, itu kan sekali-kali doang, Bo. Oh, sekali-kali doang, Bo. Setiap hari. Kenapa aku? Kita suruh dia pulang. Kenapa aku malah nanya? Si Pomen mau jemput, udah jelas nggak bakal dijemput itu. Udah alamat nggak bakal dijemput punya. Dia kan kalau masuk nggak jawab. Ya emang nggak mau, udahlah. Ini mau pakai dulu telepon handphone. Manggil. Emang susah ini mau makan dulu lah, biskuit dulu. Manggil. Halo, Po. Po. Halo, Po, katanya. Lu jangan berbek-berbek begitu aja. Mau ini, ya, meeting nih. Mimo ada meeting. Ya, nah. Ngapain? Meeting. Sama, sama. Oh iya ya, nggak bener ya Pak ya, jadi ya. Udah lah, nggak apa-apa lah. Siapa? Apaan? Langsung dikasih pulsa. Ini yang bantu nih, yang ngurusin di sini nggak ada yang ngasih data nih, paket data itu. Tidur deh, capek. Cek, katanya. Ini orang ke orang sini nggak dibawain. Orang sini nggak dibawain kuota malah. Makhluk-makhluk itu yang dibawain. Aduh, Po. Ini gimana ya, Po? Karetin aja udah. Udah karetin. Masih kulkas, jangan taruh sini, ntar ada semut. Bukan. Alot. Cuma takut satu, alot doang. Kayak apa kalau nawar apa-apa, alot bener. Nggak masuk. Nggak masuk. Sampai marah nih, sepomen. Yes, thank you banget udah nonton video kali ini. I'll see you soon in the next video. Bye bye guys. Mana sih ini rambut? Nice. Nah, posnya apa punya mah? Memang. Apa lu? Meeting, mau meeting. Bentar. Meeting pala lu. Tak apa, jangan terak-terakan ya. Tendang lu. Kalau lagi mau pakai, matang meeting. Ini penting. Itu tuh, hah? Ini talinya nih. Mana? Oh, itu talinya tuh. Emang bukan pakai itu lagi? Hah? Nggak pakai soal tip. Ada lakban. Lakban lah kok. Oh yes, see you at the next video. Bye bye yes. 16:05, 6 menit lagi. Bye. Udah, aku mau berak-berak dah.
Ntar ngebom lagi lah ya. Taruh di mana? Taruh di mana emang? Ya, ini ada makanan gorengnya itu. Sama kuah ini, Bang. Enggak. Sampai ngebom sih, Abang. Botol baru kesana, udah habis. Asem minumannya. Emang gak ada air, Boh? Padahal tadi gak berak-berak. Hah? Gak ada air. Gak ada apa? Itu di kamar mandi kan banyak air. Lagi itu. Kenapa emang? Masih di luar aja, Boh. Ada yang ngebom-ngebom dari Hiroshima Nagasaki. Nasi di sini ya, kamu ambil. Iya. Dia keluar lah. Ngapain, coba? Ntar dia duduk lagi. Buka lagi gak nih, kentang? Buka aja. Ngapain lagi? Ngapain lagi? Berak tinggi dari pulak. Ini kan bisa digunting gak? Alah. Bocor orangnya. Kayak orang aneh juga. Ngapa? Ya, ya. Ya makan gede, ya. Tentang gede, Mai. Ya gede lah. Kentang. Ya ngapain aku mau berak sih? Malah ngurusin kentang. Ngapain? Heran dah. Kamu mau ambil kuah kuning aja? Ya, dia yang ngurus. Hah? Kuah kuning aja? Kuah kuning lagi yang diurusin. Udah berak sana lah, udah lah. Selamat datang lagi di channel Jadi video kita kali ini. Dia keluar lagi jangan guys. Enggak berak-berak, Boh. Enak juga ya. Enak juga. Enak juga, enak juga. Oh, kenapa dia bilang enggak enak? Ya enggak cocok lah sama dia lah. Enggak cocok. Apetasi 2 tuh. Mahal loh dia beli. 35.000 doang. Kalau mau ambil mana ya? Kuah kuning ya. Ada sih. Iya. Guys, thank you banget yang nonton video kita kali ini. Baru halo guys kali. Nah, halo guys itu kan pembukaan. Tutupan, thank you banget guys yang udah nonton video kita kali ini. Jangan lupa klik tombol like, comment, dan subscribe di bawah ini guys. Asem banget, asem banget. Bisa sih bikin. Menurut ini melilit. Sampai perut melilit utang. Habis napas guys. Super. Soalnya banyak buat malam. Apa? Buat malam. Di terima belum? Bye. Sorry one. Lung, gua setiap kali video callan sama dia lung. Lihat lung. When I video call her. Always berfoto. When I do a video call with her. Oh gitu ya. Dia masih kayak anak-anak ya lung ya, mukanya asli ya. Kenapa sih? Kok bisa ya orang bisa gitu ya? Baru 30. Ini yang hari pertama lung, video call hari pertama. Senyumnya ini berbeda dengan hari kedua video callan lung. Kenapa bisa gitu ya?
Kenapa lu? Udah. Ya kan kita kan ada perasaan ya, kita harus mengungkapkan lah. Gimana sih lu? Tapi gua biasanya kalau misalkan video call sama orang jarang banget. Jarang banget pokoknya. Sama karyawan gua aja gua jarang banget video callan. Ini baru pertama kalinya gua hampir tiap hari lu. Sama Alin aja dulu lu, sama Alin enggak tiap hari lu, ya kan? Dua hari sekali, sehari sekali kan telepon. Banyak sih telepon ya. Gimana tuh lu kalau kayak gitu? Dia udah 10 hari lu join tempat gua lu. Udah hari ke 12 aja nih. Udah mau hari ke 12 nih. Dari ke 10 ke hari ke 12 deh. Gimana ya ceritanya lu? Hei. Hei. Ih, apa sih? Gigi tau gak? Ngerusung. Malu juga lah, WC mulu. Gak beli lu. Kenapa gak nunggu ntar? Besok. Ada-ada aja. Belinya ada-ada aja. Emangnya kemarin gue pengen mau makan pipi kambon. Enggak. Udah kebelet gue, kemarin biasanya di sini mulu. Gak tahan. Gue bikin jus itu buat ngusir perut. Jadi ya mati. Enggak ada cewek. Gak ada itu air, itu. Apel, ada pare. Hah? Iya, tewan. Iya, banyak. Jadi itu ngomongin racun. Ini mau main dulu nih, Neng. Cowok dibilangin begitu baru. Gimana pas ini? Misalnya gara-gara pirang kali ya, gara-gara dia udah pirang kurus lagi gitu. Namun sayangnya dia tinggi. Dia tidak dikatakan sebagai orang yang pendek juga. Di rumah di sini aja mau enak. Beda sama si Richard. Richard pun pendek Richard. Bulan gotil. Cil aja semua. Motor gue kuncinya hilang. Dia bilang. Motor gue kuncinya hilang. Terus gue bilang hilang mana? Di kelas. Di kelas masa bisa ngambil, gue bilang pengen sih mau beli sini tapi tanahnya turun ya. Hah? Tanahnya turun ya. Tanah nggak mungkin turun lah. Turun ini kan urukan. Tanah harganya naik. Enggak, maksudnya ini kan laut. Lu yang jelas-jelas lu aja. Lu lihat ini tuh. Laut. Ini harga tanah naik mulu dan cuma 8 miliar. Ini bukan harga tanah yang naik, maksudnya tanahnya makin menurun. Gila ya, kenapa dia paling ujung terang-terangan begini nih? Maksudnya selesai ya? Karayangan. Enggak, itu udah selesai. Itu belum selesai anjir. Sebelahnya baru gak selesai. Sebelahnya memang lagi. Emang gue bilang karayangan apa? Karayangan, gue bilang. Iya, gue bilang karayangan. Maksudnya,
Solo enak ya. Sehari bisa 15 juta loh dia. Main. Kita nggak bisa ngomong dia tanahnya turun juga. Orang banyak teman-teman gue beli di sini. Dia bilang aman-aman aja tanahnya nggak turun turun. Gue nanya tanah apa nih harganya? Dia bilang oh iya. Tanahnya ini. Berarti kita yang salah penafsiran. Turun nanti. Gue ngomong sama dia. Makan ini kan urukan ini. Kita tanahnya urukan. Jadi katanya tuh yang di jembatan itu kan. Nah. Itu jembatannya tetap kayak gitu terus. Iyalah. Terus lu makin lama, lu makin nanjak gitu kan, ngerasanya makin lama makin nanjak. Tapi sebenarnya turun. Sebenarnya turun itu. Oh. Kalau jembatannya tetap aja di situ. Ya iyalah di situ-situ juga lah masa. Iya. Harus itu pindah. Jadi makin lama makin turun, makin nanjak kan. Itu enggak ada ya. Nah, itu dia. Sampai sepi enggak satu. Nanya aja gitu. Ih, ini rame amat sih. Ini sini bisa nih naik. Jadi tutup. Taman Taikan semua. Sama wah. Rame apa? Mereka sedang apa? Rame apa? Kepo aja lu mau tahu. Gua sebenarnya mau sini. Oh, sekarang enggak tahu sejam. 2 jam sampai jam 12. Enggak. Enggak mau ngubur tuh pom bensin. Kepriben koyo kata lu. Kemarin gue diajarin bahasa Jawa tau. Menurut lu gue bakalan jago bahasa Jawa tau kalau diajarin sama dia lo? Kenapa lo? Ini susah belajar. Tergantung siapa yang ngajarin kan. Metode belajar itu kan tergantung siapa yang ngajar. Lu kok nggak percaya banget? Susah belajar. Bukan bisa lo. Kuti nggak main? Aku jangan deh. Jangan tentang aku ya. Iya lah deh. Tentang tentang aku kamu. Jadi ya. Paling diacin lu. Udah. Diam. Diam, gue sakit ikutan. Lu boleh lu begitu sama dia lu. Gua enggak boleh lu. Dasar Bagas. Bagas yang racun. Mama, bego lah, kutik makannya di sini. Iya, Romi sudah ke depan. Nah, jangan jahil lah dia. Jangan jahil ngomong. Udah males gua. Ayo, turun cepetan. Turun, Del. Pergilah Bagas, kejarlah si bondol bau. Selagi ada bau bawang. Jeng 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 jeng. Jangan hiraukan si Bagas. Ini dia mau ambil aja, jangan kasih tuh. Bondel rela berpisah demi untuk si Bagas. Semoga tercapai keinginan Bagas. Jangan tendang gue. Mau jalan-jalan dong ke Janji Jiwa lo? Ya sih. Ya sih. Kenapa jatuh? Lagi masih ada waktu. Lu ngetas gue bego. Gua lu aneh. Hah? Apa itu ada isinya? Ada duit sekitar 10 loh. Juta. Enggak ada 10 juta. Coba ambil, Del. 100 juta. Wah, aku mau buka pabrik. Itu mobil balap. Pak, mohon maaf. Gimana tuh? GTA aja sih abang. Lu bilangin katanya. Bilangin. Jangan takut. Ya, gua akan memberanikan diri untuk menyamperin. Pasti dia nih yang buang sampah di sini kata abangnya. Tenang, Bang, tenang. Ya, Mas. Kenapa, Mas? Ini mau parkir atau gimana? Enggak, saya mah. Di sini enggak parkir. Enggak parkir saya. Enggak parkir kok. Ya majuan dikit lagi. Oh, majuan dikit lagi. Oh, ya udah, bentar ya.
bukan kan dia lihat tuh ada sama. Nah, rapetin lagi sih. Oh, rapetin. Oh ya. Ke situ ya. Ini dia lagi mau ngeliatin sampah itu kayaknya. Mau ngeliatin sampah. Kayaknya ya. Mau parkir apa gimana? Enggak parkir. Jadi ngapain lu duduk di sini? Ngomong gitu gimana tadi? Jadi ngapain Anda dari tadi di sini? Saya lihat Anda parkir. Jangan pura-pura mangkir ya. Dia ngapain ya? Lu temennya lo. Ngapain? Dia kesini aja katanya. Koordinasi lo, koordinasi kayaknya umur gua. Kita diusir terus nih, di sini diusir, di sono diusir. Jangan lama-lama dia katanya. Bakar aja apa? Belum. Itu temennya tuh. Dia ngapain jadi di sini? Tahu dia lagi ngapain? Dia nih nyamperin ini di sini loh, gue yang samperin lah. Kenapa sih katanya ini orang belaga main handphone tuh, padahal dia mau kesini loh. Bagiku ya pak, jadi yang kedua itu ambil barang. Hah? Iya, ambil barang. Turun, oh, ambil barang kemana? Ke ini, ke dekat sebelah dia. Sebelah sebelah kemcik. Nah, dia jadi mampir dulu ke seberang Batavia. Dulu. Iya. Emang kalau kita di sini nggak boleh parkir gitu, Pak? Nggak bisa sih sebenarnya parkir di sini. Bisa. Oh, nggak apa-apa kan? Soalnya dia kadang suka penuh kalau di kemcik. Mau ya, mobil. Kalau bisa apa nggak? Kalau terkena komplain. Oh, kena komplain. Ditanya. Oh, kecuali lagi penuh banget nih parkiran sini ya. Mungkin wajar, kalau ini kan landai. Iya sih, lagi kosong ya. Oh, ya. Berarti ntar saya berapa menit lagi dah, saya pindah aja ke sebelah situ kali ya. Yang lebih kosongan. Iya, kalau nggak di pinggir jalan aja. Pinggir jalan nggak apa-apa ya, santai ya di situ. Nah, ya udah dah, kecuali iya, mungkin Sabtu Minggu. Landai juga. Iya benar. Oke, boleh dah. Makasih bang ya. Ternyata sama kayak si Nanda. Kocak orangnya lu. Ah, soalnya landai ini. Landai apa atau malai ini, Bang? Itu beda-beda tipis, Bang. Gua mau bisa pergi ya. Kata tahu kata dia ke temennya. Eh, dikasih ginian lu, palang. Tadi udah gua palangin, dia bilang. Nah, terus ngapain? Gua suruh keluar sekarang. Fungsinya apa, Bang? Fungsinya biar lu pergi, katanya. Fungsinya apa, Bang? Biar pergi katanya. Ya bang, kita sama-sama ngerti ya bang. Atas kebijaksanaan dan permusyawaratan rakyat dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Lihat tuh bang, maksudnya apa bang? Kosong begini bang, mobil nggak ada yang di pinggir jalan bang. Mesti kita doang bang. Biasanya nih, ini belaga-belaga pintar. Tapi ini juga dipalangin ya. Ribet juga emang orang-orang itu. Sini palang, situ palang. Lu palangin aja bang semua bang. Nggak bisa gua masuk bang kalau ini bang. Mana ditaliin lagi lu? Mending dipalangin doang, taliin lu. Mending lu main-main di dekat itu lu, Batavia lu. Ya. Main-main di Batavia aja. Biar ada kegiatan. Aku rela berpisah. Bang, parkir, Bang. Mau dia langsung nih, lari dia krecep. Parkir, Bang. Cepet dia tuh ya kan dong. Mari bang. Belum. Lihat dong. Ya, langsung dibukain sama dia. Ayo bang. Gimana bang? Masuk aja langsung. Gas tuh ya kan. Gas. Pokoknya yang penting mah gas aja bang. Terus kasih tahu ya ke dia lu. Gue mau main-main dulu ke dalam. Lu mau ikut dia lu? Tau apa? Oh, how? Apa? Ya salah. Apa? Parkiran. Iya, parkirannya pindah, enggak boleh di situ. Tegur. Ditegur masih enak sama dia loh.
besok-besok jangan parkir sini ya. Ah itu udah enggak enak tuh. Kok udah bahasa begitu? Kalau tadi dia bilang kan yang lagi landai, bisa parkir di depan pinggir jalan. Itu masih enak. Itu jangan lama-lama. Apa? Yang mana? Saya handphone diaktifin. Gua mah aktif lah handphone gua. Gak aktif lu, pikir. Ya udah lah capek lah. Belum sempet. Gua yang di jalan-jalan. Jalan jalan-jalan dulu aja. Ada orangnya di dalam kok. Dia emang gak turun dia. Yang turun saya doang, bentar. Iya bang. Oke lagi. Jalan-jalan aja deh. Jalan-jalan aja ya kan. Gak tahu dia ngapain jalan-jalannya. Yang penting kuncinya adalah jalan-jalan aja deh. Boleh lho, ada yang market guys disini. Market deh parah. Parah memang. Super sekali. Kalau 6, 6, 8, 3, 13. 5, 13. Taruhnya gak beres. Kurang mepet dia guys. Ini aku mainnya deket ini aja guys, sate Senayan, sase, enak sase guys, sate Senayan. Gak beres. Tapi masih enak sih, bau. Yakin nih kayaknya parfumnya sebotol ya. Tuangnya semua lah udah. Nggak pakai nego-nego ya. Semuanya bang. Makanan apa lagi ya? Nasi uduk katanya. Nasi uduk sepi amat ini. Ini makan nasi uduk lah udah bener. Capek kali. Kebanyakan mikir gak enak guys katanya. Otak-otak ikan nusantara. Bukan tenggiri lagi guys. Ini udah di luar ya. Udah gak ada batasan aja guys. Makan-makan otak-otak. Dan kalau aku biasanya mainnya di deket ini guys. Di deket apa Janji Jiwa gitu ya. Sekarang kita udah ganti. Kita Sate Senayan lagi bagus. Kenapa? Ya udah duduk aja lah. Duduk kan gak apa-apa ya. Thank you.
kamu lagi berdua apa tuh? Kamu lagi prinsip. Oh lagi. Ada yang ada.
sekarang udah jadi 500 bagi 1000 kan kuat kan, jadi kilo kan itu 1000 tuh orang yang ini dapatkan 7,5 sedang saat itu. Thank you.
udah yang pertama. Tadi kita udah. Tapi kok punya lagi.